Belanda. Baiklah, saudara-saudara, ya. Saya ucapkan selamat menyaksikan gagal tetap dengan pandemi berkaitan kita pada hari ini, ya. Di mana kedua tim jaringan telah didukung oleh pemain internasional. Ya, di mana di tahun 2017 malam ini lapangan Bima Sakti telah diinjak langsung oleh pemain-pemain nasional, baik itu yang dari Raja Wali dan juga yang dari TNB2S, ya. Berkat orang-orang hebat dari Raja Wali dan juga TNB2S sehingga Anda bisa tercapai menyaksikan pemain internasional pada malam hari ini, yaitu di lapangan Bima Sakti, ya. Dan juga sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada orang-orang hebat, baik itu dari TNB2S maupun dari Raja Wali, yang telah memberikan hiburan yang sangat-sangat spesial sekali tentunya untuk masyarakat bahwa khususnya saya tidak apa-apa, ya. Malam ini tentunya pertunjukan yang cukup spektakuler tentunya malam ini telah ditunjukkan oleh kedua tim dari TNB dan juga Raja Wali. Punggung 12 ada Bailik, ya, juga pemain Indonesia. Kemudian nomor punggung 10 ada Nisar, juga pemain Indonesia. Dan juga ada nomor punggung 2 ada Iru, ya. Dan kemudian nomor punggung 6 ada Bapak selaku kapten. Kemudian nomor punggung 10 8 ada Sonek, nomor punggung 7 ada Langho, nomor punggung 5 ada Dayak, nomor punggung 4 ada Sofi, nomor punggung 1 ada Haris, nomor punggung 9 ada Arif. Pelatih dari Raja Wali ada Mr. Agus dan juga asisten pelatih ada Said. Inilah nama-nama pemain dari tim pertahanan dari Raja Wali. Kemudian dari TNB2S, ya, nomor punggung 1 ada Bogus, nomor punggung 10 ada Teguh, nomor punggung 6 ada Sigit, nomor punggung 7 pemain dan ada Tetek, nomor punggung 11 ada Mama, nomor punggung 9 ada Zipur, nomor punggung 4 ada nomor punggung 8 ada Sejak, dan kemudian nomor punggung 12 ada Yudi pemain dan kemudian nomor punggung 8 pemain dan ada Hesti, nomor punggung 3 pemain dan ada Duyung, dan juga nomor punggung 2 pemain dan Dimas pemain nasional,
dan juga nomor punggung 5 pemain ada terhebat ya. Terhebat juga pemain asal dari luar negeri ya, ada di luar Indonesia. Dari kuda ini ya, yang sudah diturunkan pelatih dari PSG Bias ya. Pelatih yaitu Mas Tara, asisten pelatih ada Suga. Inilah nama-nama pemain dari PSG Bias. Dan sekarang kita sudah kembali dalam pertandingan untuk Hasmi akan menyaksikan dalam pertandingan ketiga sejak pertama di grand final pada malam hari ini. Nah, sedikit aja mas musiknya dibunyikan dari Guys Jaya. Nego-nego udah aja. Polisinya yang minta tahan.
Ilung siapa? Si Andalan Ruang. Para Abi ya buat Rina ya. Lu Abi jadi uang. Apa ini? Apa ini? Tarik ini. Kursi cadangan dari di tempat ini ya, kursi cadangan dari di tempat ini bahwa telah terpilih untuk pemenangnya kursi cadangan dalam tolong penonton ya, tolong penonton yang ada di kursi cadangan, mohon kesadarannya supaya untuk mengalah. Biar pemain cadangan bisa duduk ya. Kadang-kadang di sabora masih banyak di. Kita setor sebanyak banyak. Cocok kedua orang. Oke. Penjaga skor tujuh dua orang penambahan barangkang para Selamat menikmati.
Abos mo rin, Nis. Abos mo rin, Nis. Kita asisten langsung akan diunggul langsung oleh Bapak Sanjeng dari
Selamat bertugas saja untuk wasit satu dan juga wasit dua. Mudah-mudahan saja tugas anda pada malam hari ini yaitu berjalan dengan aman, lancar dan sukses selalu tentunya. Itu harapan dari semua panitia dan juga keamanan. Ya, di mana saya panggil satu persatu nanti ya. Jadi ada keamanan posisi yang masing-masing. Baik jadi dari Raja Wali maupun dari PFB2S tentunya yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang bakal memperebutkan juara satu dan juga juara dua. Tolong ya tempat wasit yang kasih tempat wasit dua sudah Pak. Ya, kemudian. Betul. Ya, teman-teman sebelah timur, tolong ada kebudi mas. Ya, ada kebudi ya. Baiklah, saya panggil satu persatu dari tim pengaman dari Raja Wali ya. Posisi satu bakal ditempati oleh nomor punggung 11 yang merupakan salah satu timnas Indonesia bersama kiper dan master Randy. Dan juga posisi dua dengan nomor punggung 10 bakal ditempati oleh pemain nasional bersama kipernya Nisa. Dan juga posisi kita dengan nomor 76 bakal ditempati oleh pemain lokal bersama kipernya Master Bamba. Dan kemudian nomor posisi 4 dengan nomor 14 bakal ditempati oleh pemain nasional yaitu Master Reva. Posisi 5 dengan nomor punggung 12 bakal ditempati oleh Master Bayu. Dan juga posisi 6 dengan nomor punggung 5 bakal ditempati oleh Master Baya. Inilah posisi-posisi dari tim pengaman dari Raja Wali. Kemudian dari TNB2S posisi 1 bakal ditempati oleh nomor punggung 2 yaitu Dimas Saputra. Kemudian posisi 2 dengan nomor punggung 1 bakal ditempati oleh Master Bodes. Bodes. Dan juga posisi 3 dengan nomor punggung 8 bakal ditempati oleh Hesti. Kemudian posisi 4 dengan nomor punggung 5 akan ditempati oleh Tahira. Posisi 5 dengan nomor punggung 7 bakal ditempati oleh Tata. Posisi 6 dengan nomor punggung 10 bakal ditempati oleh Teguh. Inilah posisi-posisi dari tim pengaman yang baru berhenti. Baiklah saudara-saudara, katanya masa pertama akan dilakukan oleh pemain yaitu dari utama PNP melalui sitangan nomor 72 dan sambutan kepada kalian saudara setelah dilakukan berhutang kepada pemain yang baik ada kembali di sana. Satu dua tiga masih ada tambahnya saudara. Yang dilakukan oleh Rifan pemain dari Raja Wali katanya beracun dan kembali sempatnya dilakukan di sana ya. Dengan nomor punggung 10 tambah medali 2 di Nisar. Pak Nisar Anto sudah terlihat atur pemain serangan dan kematan. Satu satu kembali ke sana. Pembasan dan sementara bola masih dikuasai oleh pemain yang baru daripada PNP kalau sempatan Bodes Anto sudah empat kembali terjadi. Thank you.
Ada Hira, ada Rahim.
di sana ha dan masih oleh si tangan tetap ini tetap katanya tetap tahu bahwa kita sudah sampai sudah tetap saja kepada Reki satu sekolah harus siap sapu dan kain ya.
Baik, saudara-saudara kita sudah kembali dalam pertandingan masih ada cinta Bambang dari Medan Utara. Pelaku terbasa melakukan berikan kepada Agus Sapati dan empat tim masih terbasa. Sekarang dengan satu bunyi tanda. Satu terasa melakukan berikan kepada berhasil melakukan berikan Sudah ingat,